Gimana bang dampak asap bang? Hah? Gimana dampak kebakaran kayak gini? Wih banyak bang. Yang di sedam lah sakit ngerasakan asap ini. Ini banyak.
Karena di mana-mana semua mobil di mana. Orang warga kan. Tadi berapa? Satu ya? Lubang, Mas. Lubang lah. Ini bisa dipotong. Oh, potong lah, potong iya. Nanti klaimnya dibuka. Tapi enggak bisa, Mas. Cepat hujan semoga cepat hujan. Kalau hujan kan insya Allah moga-moga apinya padam gitu. Ini warga ini kesadaran masih kurang banyak sekali kesadaran warga ini kurang kerjaan. Penyakitnya orang Kalbar kalau tiap tahun. Agenda yang jelek lah itu. Mana api? Kayak macam dimainkan, bakar sini, kita padamkan pindah sana. Kita ngerjakan sana. Ini belum padam, ada sini api timbul lagi, rembetan-rembetan. Ini ke tanah gambut kayak gini modelnya. Kita tidak ada kata tidak mampu, Pak. Demi kebaikan itu tidak ada kata tidak mampu. Cuman ini, tidak padam ini nantinya takutnya api dikit jadi besar lagi. Ini nanti besok kita ambil, besoknya paling ke sini, Pak. Di jembatan ini, sana potong kompas sana. Cuman kendalanya sekarang ini air. Marore kan, airnya kadar besok. Tekor itu dah. Tekor, sebesar. Jadi besok 10 menit. Nanti sore sekalian Mas, ingatkan Mas. Iya. Ambil minyak Mas. Iya, sebelum minyak itu. Di sini. Dukungan, belum ada dukungan dari BNPB. Katanya dari komando, Mas. Komando pun kita akan ambil. Mas, gambutnya segini saya kejeblos tuh. Mana kejeblos? Segini gambut itu. Soalnya kan ujung itu besok pagi dah sampai sini. Besok pagi sampai sini nih. Iya. Besok pagi dah sampai sini, Pak. Cepat apinya. Walan itu tibanya. Apa? Sumber air enggak ada lagi, susah sumber air, kering. Kelihatan gini banyak Mas, sedot habis. Karena mesin kita besar. Sedot dikit, lah, 1 jam 2 jam habis. Mana ya kalau kita kayak gitu enggak sampai 1 jam itu. Sudah aku berapa lagi itu yang pasti arah sini. Yang ada pohon rambutan ini.